Di mana makamnya? Akan kubangkitkan sekarang juga. Hamban, biar aku yang mengantarkan makanan dan minuman ini ke ruang pustaka itu. Sekarang, kau bilang Rai Kentring Manik, biar ia tidak begitu khawatir. Baik, Gusti Ratu. Emban, jika Kanda Prabu Siliwangi murka, biarkan aku yang menanggung semuanya. Baik, Gusti Ratu. Bunda, apa yang Bunda lakukan? Putraku Kian Santang, ibu ingin memberikan makanan dan minuman ini untuk Surawisesa. Ibu sangat khawatir Surawisesa kelaparan dan kehausan. Sampai selarut ini, Rai masih di ruang pustaka. Betul putraku, ibu khawatir terjadi apa-apa dengan dia. Sebaiknya sekarang kita periksa ke dalam. Ikut aku, Raden. Rai. Rai. Rai Surawisesa. Mari, Bunda. Apakah ini makam Paman Singalahung? Ya. Bagus. Aku akan membangkitkannya. Dan dia akan menjadi pengikutku. Aku sudah menghafalkan mantra itu. Tawa-tawa di tawaku sang induk putih. Tis di peting. Waras di berang. Tis di berang, waras di peting. Ainyaho ngaransia. Ngaran sias singa laut. Paripurna hirup waras. Kenapa Paman Singalaung tidak bangkit? Jasadnya sudah dihancurkan oleh Prabu Bunisora. Jadi membutuhkan jasad orang lain untuk bisa membangkitkannya. Maka dari itu, aku mengajakmu ke sini, Raden. Apa maksud? Dia membutuhkan jasad seorang bangsawan supaya bisa bangkit. Dan bangsawan itu adalah kau. Perempuan penipu. Hei! Aku baru ingat. Di sini adalah makamnya para prajurit Singalaung. Ya. Kau
Terima kasih Gusti Putri. Sudah menghidupkan kami kembali. Prabayaksa, Mahasir, tangkap Raden Surawisesa. Sendika Gusti Putri. Jaga Dewa Batara, aku merasakan sesuatu yang telah terjadi di Pajajaran. Dewata yang agung, berilah hamba petunjuk apa yang sebenarnya telah terjadi. Siapa kalian? Aku adalah Prabayaksa. Aku Mahasir. Kami adalah prajurit kepercayaan Senopati Singawulung. Apa? Jadi Aisma sudah membangkitkan mereka semua. Nyerahlah. Tidak semudah itu. Rupanya mereka tidak merasakan rasa sakit. Aku harus mencari cara lain untuk mengalahkan mereka. Jurit, tangkap dia. Lepas, lepas. Aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Lepas. Ahisma, apakah selir pengkhianat itu hidup kembali? Bukankah mantra susuk Amanjaya sudah lenyap dari muka bumi? Aku menghadap Ayahanda. Ada apa putraku? Aku menemukan lontar kuno ini di samping kitab yang dibaca oleh Rai Surawisesa. Mantra susuk Amanjani. Raden, percuma saja kau mencoba melarikan diri, karena tempat ini sudah dijaga ketat oleh semua pasukan. Biadab! Ingatlah, kau sudah menipuku. Kau akan mendapatkan balasannya. Aku bersumpah akan hal itu. Kanda Prabu, ini semua kesalahan Kanda. Jika Kanda tidak menghukum putraku di ruang pustaka, kejadiannya tidak akan seperti ini, Kanda. Rai, aku mohon bersabarlah. Aku yakin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
sudah menolongku, Raka. Sama-sama, Rai. Sekarang kamu cepat kembali ke Pajajaran. Jangan sampai Ahisma menangkapmu lagi. Aku ingin membantu Nyimas Rarasantang. Iya, Raka. Ahisma! Ahisma, Raka! Mana dua bocah itu? Akan ku cari mereka. Aku yakin mereka pasti ada di sana. Ahisma, kenapa dia keluar sendirian? Di mana Nyimas Rarasantang? Dia sudah pergi, Raka. Tapi Rai, aku khawatir dengan Nyimas Rarasantang. Tunggu, Raka. Mau kemana, Raka? Aku ingin membantu Nyimas Rarasantang, Rai. Aku ikut, Raka. Aku takut dia kembali sewaktu-waktu. Ayo, Rai. Bagus, bagus, Raka. Masuklah. Masuk ke dalam perangkapku. Apa yang kamu lakukan, Rai? Kau benar-benar bodoh, Raka. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kedatanganmu kemari membuat aku menjadi lebih muda, menjadi Raja Pajajaran. Walang Sungsang, hari ini adalah hari kematian. Aku akan merubah jasadmu menjadi Paman Singalau, dan Paman Singalau akan menjadi pengikutku. Dia akan menghabiskan Pajajaran dan menggulingkan ayahandaku. Sebentar lagi kau akan mati, Walang Sungsang. Berarti ini tidak melukai tubuhku. Jadi aku pingsan bukan karena berat ini, tetapi karena pukulan itu. Syukurlah. Tawa-taweku ditawa sang induk putih. Tisti peting, waras ti berang. Tisti berang, waras ti peting. Hai nyaho ngaran sia. Ngaran sia si singa lau. Paripurna hirup waras. Jangan, Rai. Jangan lakukan itu. Aku mohon, Rai. Jangan. Aku Senopati Singalau akan setia menjadi budakmu, akan siap menjalankan semua yang menjadi titahmu, wahai engkau yang telah membangkitkanku. Tidak, tidak, Raka. Bagus, kau akan membantuku untuk menggeser ayahandaku dari titahnya, dan setelah itu aku akan menjadi Raja Pajajaran. Dengan senang hati melaksanakan titahmu, wahai Raja. Kita harus pergi dari sini. Rai Srawisesa.
Kamu benar-benar keterlaluan, Rai. Tegas sekali kamu melakukan hal keji ini kepada Raka Walang Sungsang. Tegas sekali kamu, Rai. Gusti Putri mau kemana? Tumbal untuk membangkitkan Kakang Singalaun telah melarikan diri. Aku harus mencarinya. Apa yang bisa kami bantu, Gusti Putri? Sisir wilayah di sini. Temukan dia. Jangan sampai...